What's up, baseball fans? Welcome back to Trash Talk. Coba tek ke dalam. Baik sekali, Bung. Baik sekali. Baik sekali. Kesempatan. Menarik, ada tiga pemain, Bung, di Bogor Siliwangi. Bogor Siliwangi yang sudah double digit point. Daniel Wenas ada. Bagi Bung Rocky Padilla, dan lihat dong, di sebelah kiri gue siapa nih akhirnya. Setelah 1,5 tahun nih nunggunya. Gila, gue nunggu-nunggu juga di ini nih, di wawancara sama YouTuber. Gila, YouTuber terkenal. Jadi ada point guard Bogor Siliwangi, Kelly Purwanto. Kel, apa kabar, Kel? Baik, Rock. Jadi kita ngomongin dulu nih. Ini interviewnya terjadi setelah mereka mengalahkan Satria Muda Pertamina. Jadi, Kel, season ini Bogor Siliwangi udah ngalahin Big 3 nih. Setapak, Pelita Jaya, dan juga Satria Muda Pertamina. Kuncinya apa sih nih Siliwangi ini bisa berhasil season ini? Maksudnya udah lumayan sukses lah di awal musim ini. Kuncinya sih cuma satu, Rock. Apa ya, kayak kita tuh tim tuh. Kita di sini kebersamaan banget lah kita, gimana caranya biar kita solid gitu loh. Maksudnya kita di lapangan, karena kan tim, basketnya olahraga tim kan, jadi kita gak bisa cuma ngandelin satu. Ya emang pemain asing kita kebetulan emang luar biasa banget, gue akuin. Ty Irving, Mike itu luar biasa, bakar bantuan mereka juga, dan pemain-pemain lain yang berkontribusi di tim ini gitu. Kel, boleh dibilang lu salah satu senior lah di tim ini. Lu tuh mau menularkan apa sih ke pemain-pemain muda di Bogor Siliwangi? Yang pasti gue rasa sih percaya diri dulu dong, karena kadang-kadang kayak pemain muda jago nih, tapi dia pas giliran ke di lapangan kayak beda gitu loh. Jadi gue pengen pemain muda percaya diri dulu. Lu gak usah ngeliat siapa lawan, lu tahu diri lu siapa, yang penting lu percaya diri, lu punya kemampuan yang luar biasa gitu aja. Kel, dulu lu pertama, tim pertama tuh Satria Muda bukan sih? Iya, 2003. Kita main bareng dulu ya, divisi 1 ya. Waktu junior. Nah, waktu zaman lu di Satria Muda itu, ada gak sih pemain senior yang jadi, apa sih, kayak ngajarin lu atau ngasih lu advice setiap kali lu butuh sesuatu, belajar sesuatu? Dulu kebetulan emang karena gue dulu bareng Faisal deh, kalau gak tau senior gue Faisal. Jadi Faisal banyak ngasih tahu gue juga gimana main, gimana jadi point guard. Cuman emang dasarnya emang gue, emang basicnya gue point guard soalnya. Jadi cuman kayak lebih dimatengin aja sih gitu. Okay, sekarang kita ngomongin yang sedikit di luar lapangan nih. No hashtag, no Kelly, no party. Gue penasaran sih, itu siapa sih yang buat? Gue sih nggak tahu siapa yang buat, cuman ya teman-teman basket aja, kayak fans basket gitu. Waktu 2018 ya apa gimana, yang gue nggak kepilih All Star itu. Nah dari situ tuh mulai hashtag No Kelly No Party keluar tuh, tapi gue liat sih keren sih. Tapi sampai sekarang kayak masih nempel ya. Benar. Nah sekarang gue mau ngomongin tentang jagoan lo di NBA itu, Allen Iverson, benar nggak? Iya benar banget, orang semua tahu lah, gue ngedolain Allen Iverson. Okay, itu dulu pertama kali gimana sih jatuh cintanya sama Allen Iverson? Iya pasti cara dia bermain kan, crossovernya sih gue suka banget, dan gue ya bisa dibilang mengcopy lah, walaupun nggak bisa mirip banget sama dia ya, gue bisa dibilang gue emang ngikutin dia banget, dari nggak cuma di lapangan, di luar lapangan dengan full tato gitu kan, ya gue ngikutin dia sih emang. Tato ada berapa nih? Masih bisa dihitung nggak? Awal-awal gue hitungin, tapi udah nggak dihitungin lagi sih. Tapi ada tato favorit nggak? Banyak loh. Banyak banget, berarti udah nggak usah ditanya deh. Okay, pasti bagi penasaran nih, Kelly masih ada apa ya, goal apa nih di basket sekarang ini? Yang pasti ya aku sih belum ngerasain namanya juara IBL, juara liga profesional di Indonesia kan, belum ngerasain. Pengen, pasti semua pemain pasti pengen ngerasain itu. Ya sampai sekarang, kayak kemarin gua main 7 tahun di PJ, cuman gua ngerasain beberapa kali final. Sayangnya gua nggak bawa PJ ke juara kan, jadi ya udahlah, belum dikasih mungkin. Nah tapi kan kesempatan kan masih banyak lah ya, maksud gua. Dan tapi untuk sekarang gua main di Bogor Siliwangi ini, gue pasti pengen kasih yang terbaik dulu, paling enggak step by step lah, kita play off final four ya, kita lihat kali, enggak mungkin. Kesempatan masih banyak, jadi semoga aja Kelly main masih cukup lama ya nih, soalnya kalau Kelly pensiun pasti banyak banget yang bakal kangen sama Kelly. Kel, good luck ya. Thank you banget. Di sisa musim ini semoga bisa masuk playoff, gue doain biar tetap sukses sama Bogor Siliwangi. Jangan lupa nih untuk follow Kelly nih di Instagram, at apa nih Kel? At Kelly underscore Purwanto. Okay, Kel, jangan lupa, thank you banget ya sekali lagi. Dan guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. We'll see you next video. Peace. Yeah.